Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore guys, apa kabar semuanya? Semoga sering ini saya doakan sehat-sehat dan baik-baik saja guys ya. Kita lanjut konten keempat tim antara Sunday FC ya lawan Balapati guys ya. Kalau tadi skornya kalau nggak salah 8-0 tadi ya. Tuh, dan sekarang ini tim yang keempat untuk hari ini ya. Berarti udah 8 berarti mainnya. Tuh, main 8 klub guys. Berarti acara ini open turnamen sepak bola Bupati Cup tahun 2002 Kabupaten Oku Selatan guys ya, di lapangan sepak bola Boyrawan guys. Sampai benar Oku Selatan ya, Jalan Raya Muara Dua Ranau guys. Jika suara saya kurang sempurna atau gambar bergerak saya mohon maaf guys ya. Jika tidak sempurna guys. Insyaallah nanti ke depannya kita perbaiki lagi. Saya sedikit bicara karena memang badan saya masih capek guys ya. Dan sukses selalu, salam damai, salam hangat buat kalian dimanapun berada guys ya. Tuh, menang kalah itu biasa guys. Kekeliruan saya harap dimaafkan guys ya. Tuh, masalah skor, masalah pendaftaran, masalah hadiah dan lain-lain silakan tanya dengan panitia guys ya. Kita sengaja enggak bawa main ke bawah dikarenakan memang bukan enggak dikasih tapi diperbolehkan untuk bikin konten, tapi kita menghormati panitia guys ya. Di dalam selain pemain, juri dan wasit dan panitia dan tim medis guys yang boleh masuk guys ya. Kecuali itu dilarang masuk guys kita. Tuh. Kita tadi udah ditawarin masuk guys tapi kita enggak enak guys ya. Karena memang cuacanya terlalu panas guys ya. Panas bener guys, di sini aja masih panas ya walaupun sore guys ya. Kalau lapangan futsal enak guys. Ini standar sepak bola guys ya, kalau lapangan futsal mungkin waktunya 15 menit guys ya. Pemainnya 5-5 ya, kalau ini 11-11 guys. Dan 45 menit guys ya. Jika sempat nanti kita bikin 3 atau 4 konten, jika tidak sempat cukup 1 atau 2 konten aja guys untuk mewakilin saja guys ya. Dan jika tidak sampai selesai saya mohon maaf guys tuh ya. Berapapun durasinya tetap kita upload guys ya. Dan ini baru mau mulai guys ya. Skor masih 0-0 guys. Oke lanjut guys ya. Tuh baru mau mulai guys. Semoga tim PSSI ini seluruh main bola berkaki dari Sabang sampai Merauke seluruh Indonesia gaya selalu guys ya, dan nama itu indah guys. Jangan sampai lagi terjadi kerusuhan seperti yang sudah-sudah guys ya. Alhamdulillah kesehatannya damai guys. Mulai ya, 0-0. Di sini Balapati sebelah sini mas ya. Itu Sunday FC ya. Dari mana-mana ini mas? Dari Matang Danau. Mana? Matang Danau. Matang Danau yang mana, sebelah kiri kanan? Kiri. Oh, Balapati ya. Pematang danau itu berarti dari ulu danau. Kalau yang itu? Belum paham ya. Karena nama klub dengan nama daerah beda guys. Kalau ini guys ya, bisa jadi Kecamatan Simpang ngirim dua guys ya. Usia tanpa batas waktu guys. Berapa saja asal mau main bisa guys. Dua. Kalau nanti kalau ada rezeki badan sehat guys ya, kita ganti alatnya guys dan lebih canggih lagi guys ya. Dan harap sabar untuk sementara ini apa adanya saja guys ya, tidak saya edit guys ya. Jika wajah kalian masuk bagian YouTube saya kalian keberatan saya mohon maaf guys. Dan berapa pun rahasia tetap saya upload dan tidak saya hapus guys ya. Jadi harap maklum guys, maaf kalau bila saya salah guys ya. Tujuannya untuk kenang-kenangan guys ya, untuk hiburan saja nih guys. Terima kasih banyak udah sudah setia menonton, sudah subscribe guys ya. Tanpa bantuan kalian karena saya bukan siapa-siapa dan tidak ada apa-apa guys. Oke, itu aja guys ya. Ikutin terus keseruannya guys. Dan mohon maaf kita enggak panjang-panjang ya durasinya guys ya. Api ini ngeheng juga guys. Ngelek-ngelek ya. Blur-blur kayak gini. Lanjut guys. Tadi skor 7-0 atau 1? 7-0 ya. Sebelum ini tadi guys ya. Saya salah tadi guys. Saya kira tadi 7-1 ya diralat ya. Yang tadi tapi guys ya bukan yang ini ya. Gunung Cahaya loh si Doyo Dadi tadi guys. Ya. Hey.
ngambil penonton, tapi layar ngeblur-ngeblur guys. Saya juga capek guys ya. Dan lapangan ini memang benar-benar besar guys. Standar sepak bola guys ya. Dan alhamdulillah semenjak jadi kabupatennya banyak pembangunan guys ya, dan ada gor guys. Tidak jauh-jauh lagi guys ya, dan letaknya jalan raya nomor 2 Ranau guys ya. Sebelah kiri sudah makam guys. Kalau semakam sebelah kanan dia ada di sebelah kiri guys ya. Masuk Kecamatan Berawan guys. Semua guys. Oh, malasnya lihat itu ngeblur guys ya. Dan jika gambar agak kecil saya mohon maaf guys, tidak saya zoom guys. Di zoom itu sering pecah ya. Tuh, kalau secara langsung sering gangguan juga guys. Dimaafkanlah guys, padain saja ya. Apakah akan mencetak gol? Ternyata tidak guys. Lanjut ya. Yuh. Kalau main damai kayak gini enak guys tuh ya. Tenang guys ya. Kalau kita rusuh penontonnya guys ya. Capek guys ya. Lama-lama nanti gak bisa bermain lagi kita guys. Dan ini baru pertama kali ada di sini guys ya. Semoga gor ini semakin sukses guys ya, atau lapangan sepak bola di sini guys. Kalau dulu nggak ada pusat guys, bola kaki semua guys ya. Bedanya futsal dengan bola kaki, kalau futsal lebih sedikit guys ya, lebih kecil juga lapangannya guys itu ya. Biasanya di dalam gedung, kalau ini di luar gedung guys ya, terbuka guys. Baru set pertama guys. Pertama. Ini resmi hadiah Bupati Cup guys. Ada juga katanya dari kabupaten lain kalau nggak salah guys ya. Atau apa, kurang paham saya guys. Tapi salah jelasnya ya. Maaf lah guys, saya kurang paham benar ya. Jelas. Memang kecil benar ya, kelihatan jauh guys ya. Mau ke bawah situ masih agak panas, mana juga enggak enak guys ya. Gak ada yang situ kecuali wasit saja guys. Takutnya nanti kalau saya turun banyak niru-niru, dikira saya provokator guys. Ngambil aman, jalur amannya aja lah guys. Supaya tertib ya. Makan tuh. Untuk judulnya nanti kita pikirkan lagi guys. Hampir saja. Buat yang perantau yang sempat nonton, terima kasih banyak guys ya.
Salam damai, salam hangat dari kami di sini guys. Dan alhamdulillah Selatan semakin sukses, sehat selalu buat kalian dan kami juga guys ya, sama-sama sehat guys ya. Kalau ada rezeki, kalau ada waktu, jangan lama-lama pulang kampung lah guys, jangan dirantau guys ya. Kalau kalian rindu kampung halaman guys, dan udah banyak perubahan di Selatan nih guys. Bangunan ya. Oke, lanjut guys. Tuh iya penontonnya guys, ramai guys. Lebih dari 1 juta penonton guys. Tuh ya. Tuh, ada yang dari Belanda cakak lanting. Tuh ya. Tuh ya. Wajah menghangin. Tuh ya. Endra bae. Adil guys ya, penonton pemain semuanya kita masukin semua ya. Rami guys, salam dari Oku Selatan ya. Tuh. Jangan lupa mulang Tio si dirantau. Tuh ya. Tuh ya, oke ya. Endra bae. Halo. Galo-galonyo ya. Guys. Main juga guys. Halo. Agak ngebang ngeblur, saya mohon maaf ya. Tengok siapa guys. Guys, hampir saja guys. Tuh ya. Tenda ini dia ya. Hampir saja. Gemuruh penonton guys. Halo. Ya, gemuruh penonton guys. Wih, ramai guys tuh ya. Mantap ya. Wih, tidak saya edit. Apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, apa yang saya rasakan itu yang saya upload guys. Ya. Oku Selatan guys ya. Oke, kita balik lagi ke pemain guys. Tampak dari sisi sini guys ya, keamanan guys ya, dan tim medis sudah siap guys. Mencegah terjadi hal yang tidak diinginkan ya. Ada yang cedera ataupun apa guys ya, karena mengingat lapangan ini baru guys ya, dan mungkin belum baru mau beradaptasi guys ya. Oke, lanjut ya. Tim siapa lawan tadi? Balapati siapa nih? Sunda ya, FC ya. Sunda FC, Balapati dan Sunda FC guys ya. Ini Balapati itu Sunda FC guys ya. Untuk skornya masih 0-0 ya. Ayo, kejar. Ayo, kejar. Kau naik. Nah, sip. Nah. Hampir. Yo, hampir sayang. Bestie. Ya. Sini sepi tanpamu, Bestie.
Hari Minggu guys ya. Enggak ada ayang beb guys. Woi. Kalau saya menges guys enggak sanggup ya napas ya. Ayut tuh ya. Dan mohon maaf tidak panjang-panjang guys ya. Tuh, karena sekarang untuk ngedit dan nguploadnya agak susah guys. Karena sinyalnya guys ya, dan saya juga capek guys tuh ya. Walaupun ini banyak yang natural aja guys, kita ambil guys. Tidak guys. Oke guys ya, sekian dulu konten singkat kita guys ya. Yang pertama antara Balapati ya dan Sunda FC guys ya. Masih skor 1-1 untuk babak yang pertama guys ya. Jika sempat nanti kita ambil babak yang kedua juga guys ya, dan atau setelah ini satu konten lagi guys ya. Dalam acara Open Turnamen Sepak Bola Bupati Cup tahun 2022 Kabupaten Kutai Selatan guys ya, di lapangan Sepak Bola Boy Rawan guys ya, Kabupaten Kutai Selatan guys. Ya. Desa Gunung Cahaya guys ya ini ya. Jika ada salah kata salah ucap, saya selaku pribadi mohon maaf sebesar-besarnya. Konten ini buat hiburan dan abadi kebaikan kenangan. Jika HP ini ngeblur ataupun kurang sempurna, saya mohon maaf guys ya. Dikarenakan saya tidak bisa ngezoom, dikarenakan memang gambarnya pecah guys ya. Insya Allah nanti kedepannya kita perbaiki lagi guys. Lebih dan kurang saya ucapkan terima kasih banyak. Selamat salam damai buat kalian di mana, sukses selalu Kutai Selatan. Selamat salam damai buat tim sepak bola seluruh Indonesia. Itu saja guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sampai jumpa lagi. Sukses selalu Kutai Selatan. Dadah. Yes ya. Dadah. Thank you guys.